Hai, selamat datang kembali di video Mimin. Kali ini, Mimin akan mengajak teman-teman jalan-jalan ke Pantai Labuan Said, Padang-Padang. Tempat di mana keindahan pantai ini membuat para wisatawan asing sangat terpesona. Jika teman-teman penasaran dengan pesona pantai ini, ikuti terus video ini sampai habis ya. Ini adalah tempat parkir yang cukup luas dan terletak di tengah hamparan hijau yang dikelilingi oleh pohon-pohon yang rindang. Nah, di sini teman-teman harus berhati-hati karena seringkali terdapat monyet yang berkeliaran di sekitar tempat parkir ini. Jadi, bagi teman-teman yang membawa sepeda motor, Mimin sarankan untuk tidak meninggalkan barang-barang penting. Oke, Mimin akan mencari parkir dulu ya. Setelah memarkirkan kendaraan, teman-teman bisa membayar tiket parkir di sini nih. Dan untuk karcis parkirnya hanya Rp1.000 per sepeda motor, teman-teman. Oke, teman-teman. Pulau Dewata Bali ini selalu identik dengan keindahan pantai-pantainya yang begitu cantik. Ada banyak destinasi wisata bahari yang bisa dikunjungi di Bali. Salah satunya adalah Pantai Padang-Padang ini. Lokasi pantai ini juga dikenal dengan sebutan Pantai Labuan Said karena letaknya yang berada di Jalan Labuan Said, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali. Untuk tiket masuk bagi warga negara Indonesia, tarifnya yaitu Rp10.000 untuk dewasa dan Rp5.000 untuk anak-anak. Fasilitas di sini juga sudah lengkap. Terdapat tempat bilas, kamar mandi, dan beberapa warung makan yang tersedia di sekitar area pantai. Oke, sekarang kita lanjut berjalan menuju pantai. Seperti yang teman-teman bisa lihat, akses jalan menuju pantai sudah diatur dengan sangat baik. Pantai Padang-Padang atau yang juga dikenal sebagai Pantai Labuan Said ini memiliki keindahan alam yang luar biasa. Terutama bagi para wisatawan yang mencari pantai dengan ombak yang besar untuk berselancar. Selain itu, pantai ini juga menjadi tujuan para wisatawan asing untuk bersantai, berjemur, bermain air, dan menikmati suasana pantai yang sangat indah. Pantai Padang-Padang ini memiliki daya tarik yang unik dan akan membuat wisatawan ingin kembali lagi. Ciri khasnya adalah adanya goa dan batu karang yang cukup besar yang berada di jalan masuk menuju pantai dan sekitarnya. Dan sebentar lagi kita akan melihatnya. Jadi ikuti terus video ini ya. Dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, comment, and subscribe agar Mimin dapat terus menyajikan konten menarik seputar budaya, kuliner, dan pariwisata di Bali yang bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih, selamat berwisata. Dan inilah teman-teman nih, suasana di sekitar jalan menuju pantainya. Di area ini terdapat sebuah pura yang disucikan oleh umat Hindu yang berada di atas bukit. Dan di sebelahnya terdapat jalan masuk menuju pantai yang sangat unik. Nah, ini dia ciri khas dari pantai ini, teman-teman. Untuk bisa sampai ke pantai ini, teman-teman harus melewati sebuah goa yang memiliki anak tangga yang sangat sempit. Namun, setelah melewati goa ini, teman-teman akan disambut oleh pemandangan pantai yang sangat indah dan eksotis. Nah, di depan Mimin terdapat dua jalan. Jika ke kanan naik, akan menuju jalan keluar. Sedangkan ke kiri akan menuju area pantai yang akan membawa teman-teman menemukan ruas pantai yang terbuka. Nah, saat ini Mimin berada di pantai ini. Terlihat jelas banyak sekali wisatawan asing yang berkunjung. Bahkan jumlah wisatawan asing terlihat lebih banyak daripada wisatawan lokal loh. Hal ini dikarenakan pantai ini sangat populer di kalangan wisatawan asing. Pantai Padang-Padang ini memiliki pasir putih bersih yang sangat halus dan lembut, serta ditambah dengan banyaknya batu karang yang menghiasi pantai. Jadi di sini teman-teman bisa menghabiskan waktu dengan berfoto-foto, bermain pasir, atau bahkan berbaring dan berjemur di atas pasir yang lembut.
Jadi beginilah suasananya teman-teman. Terlihat banyak sekali wisatawan asing yang sedang menikmati pantai ini. Di pantai ini, teman-teman juga bisa menikmati berbagai kegiatan menarik untuk menghabiskan waktu bersama pasangan ataupun teman-teman terdekat. Selain berselancar, teman-teman dapat berenang di bagian tepi pantai yang dangkal, berjalan santai mengelilingi pantai, duduk sambil menikmati makanan di warung sekitar, atau bahkan berjemur bersama dengan turis-turis lainnya. Oke, teman-teman, Mimin akan mengeksplorasi area di depan dan di sebelah kiri dulu ya, di mana terdapat akses jalan menuju bibir pantai. Ikuti terus video ini untuk melihat suasana di area Pantai Padang-Padang. Nanti setelah ini, Mimin akan berjalan di antara batu karangnya. Jadi seperti inilah suasana yang ada di Pantai Padang-Padang ini, teman-teman. Jangan lupa untuk membawa kamera atau smartphone ya, untuk mengabadikan momen-momen indah di pantai ini. Teman-teman bisa mengambil foto-foto yang instagramable di sini. Seperti foto dengan latar belakang batu karang besar, atau foto dengan latar belakang ombak yang besar. Pantai Padang-Padang ini memang menjadi salah satu destinasi wisata yang wajib dikunjungi saat teman-teman berlibur ke Bali. Keindahan alamnya yang memukau serta berbagai aktivitas yang bisa dilakukan di sini, membuat pantai ini menjadi tempat favorit para wisatawan. Jadi seperti inilah suasananya. Tonton video ini sampai habis agar teman-teman bisa lihat seperti apa sih suasana yang ada di sekitar pantai ini. Karena sebentar lagi Mimin akan mengeksplor sisi yang ada di sebelahnya. Thank you.
Oke, mungkin cukup sekian informasi yang dapat Mimin sampaikan mengenai Pantai Padang-Padang Labuan Sayid. Keindahannya yang menakjubkan tentu bisa menjadi daya tarik bagi siapa saja yang mengunjungi pantai ini. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman yang sedang merencanakan liburan di Bali dan dapat membantu menambah referensi destinasi wisata di Bali. Ingatlah untuk selalu menjaga kebersihan dan keindahan alam saat berkunjung. Sampai jumpa di video berikutnya. Mohon maaf jika ada kesalahan ucap dan jika teman-teman memiliki tambahan, silakan tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe agar Mimin dapat terus menyajikan konten menarik seputar budaya, kuliner, dan pariwisata di Bali yang bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih, selamat berwisata! Thank you.